obat elektronik yang ingin memesannya, trafo seperti ini bisa hubungi nomor. Kali ini saya akan mencoba mengetes kekuatan trafo hasil gulungan sendiri. Nah, seperti dijanji video kemarin, saya akan mengetes trafo yang hasil gulungan. Nah, kebetulan trafo yang kemarin saya gulung sudah ada yang mau, jadi saya akan mengetes trafo yang bikinan saya tapi yang lain. Nah, di sini ada 10 ampere 2 dan 5 ampere 2. Nah, di sini untuk voltasenya 45 volt, yang ini 38 volt, dan yang 10 ampere voltasenya 45 volt dan ada 12-nya. Lalu yang ini yang 10 ampere ada 40 volt dan ada 12. 12-nya enggak ada. Di sini yang 5 ampere ada 38 volt dan 45 volt. Nah, di sini saya akan mengambil yang 45 volt untuk mengetesnya. Di sini ada power OCL502 600 watt. Nah, untuk elkonnya sebenarnya kurang, minimal 4. Nah, untuk mengetahui kalau trafonya kurang bagus, berarti ada kedropan paling enggak 10 volt. Nah, untuk mengetahuinya, langsung saja saya akan mencobanya. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk mencobanya seperti biasa saya menggunakan mixer hasil bikinan sendiri dan speaker 15 pin 2. Thank you.
Nah, di sini saya akan mengukur mulai dari ampere sampai voltase. Ini saya ambilnya dari plusnya dan CT-nya. Bila ada kekurangan, bisa komen di bawah.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.